Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya akan mencoba traktor rakitan saya, teman-teman. Ini kebetulan kondisinya setelah hujan, gerimis. Jadi tadi sebenarnya saya ingin mencoba traktor saya sekitar jam 2, cuman karena hujan akhirnya ya sore-sore begini, dan ini masih gerimis. Ini sekitar jam 4 ya, teman-teman. Ya, ini kondisinya seperti ini. Penuh dengan rumput ya, teman-teman, lahannya. Oke, kita berjalan menuju tempat traktor saya. Oke, kita berjalan menuju tempat traktor saya. Ini rumputnya tinggi-tinggi, nggak pernah diurit nih ya. Ya, itu adalah Gunung Merapi ya, teman-teman. Gunung Merapi yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri Gunung Merbabu. Kelihatan sedikit Jogjaku istimewa Sleman. Oke, kita berjalan menuju lahan yang akan kita garap. Oke, dan inilah teman-teman lahan yang kita garap. Ini tadi sudah saya garap ya. Jadi tadi sebelum hujan sudah saya garap, baru dapat segini. Cuman karena kemudian hujan deras, akhirnya saya berhenti dulu. Jadi kita lanjutkan ya sore-sore. Oke, nanti kalau nggak selesai ya teruskan besok pagi. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Nah, itu traktornya. Kita akan mulai lagi. Kita taruh videonya di mana? Di sini. Oke, teman-teman,
Ini hasilnya sudah kita lupu. Ini karena waktunya sudah terlalu sore ya, sudah jam 5 lebih. Nah, tidak terlalu malam. Ini kita cukup sampai di sini dulu. Kita tidak bisa melanjutkan garu karena terlalu sore, nanti tidak maghrib-maghrib. Enggak baik ya teman-teman. Oke. Ini traktor ini kalau digunakan di tempat yang tanahnya enggak terlalu dalam, sangat enak. Ini tanahnya dalam, lumayan dalam, juga mampu, apalagi banyak rumputnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.